Dilansir koran viral dari Merdeka.com dengan judul Pembunuh dan Pemerkosa Remaja di Deli Serdang Ditangkap Pelaku Paman Sendiri. Peristiwa Jumat tanggal 16 Oktober 2020. Reporter Yan Muhardiansyah. Dilansir dari Merdeka.com, polisi berhasil mengungkap kasus pembunuhan terhadap MJ 15 tahun di Gang Karo-Karo, Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Sunggal, Deli Serdang, Sumut pada hari Kamis tanggal 15 bulan 10 malam. Remaja perempuan ini ternyata dirampok, diperkosa, dan dibunuh oleh S, pamannya sendiri. Tersangka adalah paman korban, motifnya mencari uang untuk membayar utang-utangnya, kata Kapolrestabes Medan Kombes Pol Riko Sunarko di Mapolrestabes Medan Jumat tanggal 16 bulan 10 sore. Peristiwa ini berawal saat S mendatangi kediaman MJ sekitar pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Pria ini bertemu kakaknya yang merupakan ibu korban dengan tujuan meminjam uang. Dia mengaku sedang terlilit hutang. Sekitar pukul 06.30 waktu Indonesia Barat, ibu korban meninggalkan rumah untuk berangkat kerja. Sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, perempuan itu pulang, namun pintu rumahnya terkunci, lampunya pun mati. Ibu korban memanggil saudaranya untuk mendobrak rumah. Setelah pintu terbuka, mereka mendapati korban tak bernyawa di atas tempat tidur di kamarnya dengan posisi tangan terikat ke belakang. Celana korban terpasang terbalik dan celana dalamnya berlumuran darah, sambung Riko. Laptop dan 4 unit handphone milik siswi kelas 10 SMK itu juga raib. Pelaku diduga mengambilnya. Polisi yang dihubungi kemudian tiba di lokasi. Mereka melakukan penyelidikan dan berhasil mengidentifikasi pelaku. Identifikasi ini sesuai dengan keterangan saksi yang melihat S masuk ke rumah itu sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. S akhirnya ditangkap di Pasar 3 Tanjung Sari sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Saat ditangkap, saku celananya hanya ada uang Rp150.000. Tersangka mengaku baru bunuh orang. Dia sempat dihakimi masa, ucap Riko. Polisi kemudian mengembangkan penangkapan itu. Dua rekan S yang membantu menjualkan laptop dan HP korban pun ditangkap. Kita mengungkapnya kurang lebih dari 17 jam kejadian, jelas Riko. Polisi sudah menginterogasi pelaku S. Dia mengaku melakukan perbuatan itu sendirian. Keterangan awal dari tersangka, dia minta korban menunjukkan di mana ibunya menyimpan uang. Tersangka lalu menyekap dan menyumpal mulut lalu mengikat tangan korban saat korban pingsan diperkosa, jelas Riko. Korban sempat sadar dan berteriak minta tolong, namun S membekapnya dengan bantal guling. Ternyata korban masih berusaha berteriak, dicekik tersangka. Setelah korban tidak bernyawa, diperkosa lagi. Kondisi dalam keadaan meninggal, papar Riko. Dalam kasus ini, S dijerat dengan pasal perkosaan, perampokan, dan pembunuhan. Ancaman maksimal penjara seumur hidup atau penjara 20 tahun, tutup Riko. Berita asli link di deskripsi. Thanks to Merdeka.com.